Oke lor, kali ini malah kuota saya sudah habis ya, tinggal 207 MB. Ini sudah saatnya untuk isi ulang lagi untuk M3-nya ya. Kita akan coba isi ulang, tapi sekarang aku akan coba isi di Bukalapak saja ya. Karena yang ada saldo sekarang di sini, di Shopee-nya lagi kosong. Ini lagi masih pagi banget sih, jam 4.56 subuh ya. Oke, kita langsung saja, agak lemot apa mungkin sudah habis. Kita buka menu terus ke, oh ini pakai jalur pribadi saja internetnya biar kenceng ya, nggak lemot. Kita nembak langsung ke wifi utamanya, nggak lewat mikrotik ya. Pakai data, kita masukkan nomornya dulu. Kosong 8 5 6 9 3 1 8 9 6 3 7 0 8 5 6 9 3 1 8 9 6 3 7 Indosat. Oke ya, ini daftar harganya. Saya akan coba yang ini ya, yang 200.000 200 giga. Kita lihat freedom internet ya, 200 giga 30 hari bayar. Voucher, apakah ada voucher? Ternyata nggak ada ya. Oke, nggak ada potongan apapun, kita langsung bayar dengan saldo. Pembayaran kamu berhasil. Oke ya, langsung masuk sepertinya ya. Kita cek di aplikasi My M3-nya. Tapi kemungkinan kuota yang 200 ini akan hilang ya, biasanya akan tertimpa. Oke ya lur, sekarang sudah. Ternyata kuotanya masih ya. Kok 200,2 giga? Berarti kuotanya nggak hilang apa gimana sih? Kurang tahu ini, baru pertama kali perpanjang, masih ada sisa. Oke lah untuk saat ini ya. Jadi ini Indosat 200 giga, harganya 200.000. Ini sangat lumayan sekali lah ya dibandingkan untuk Orbit. Namun khususnya untuk di Banjarnegara ini, di Desa Badakarya ini, kuota sinyalnya ini masih, aduh, sinyalnya agak parah ya. Kita coba cek langsung di modemnya. 192.168.0.1. Kita langsung ke alamat modemnya. Kita tunggu. Nah, bisa kelihatan gak sinyalnya cuma satu. Ini sinyalnya cuma satu ya. Kita coba tes speed saja langsung ya. Ini makanya saya butuhkan Lena Catherine. Saya sudah siapkan wajan di sana. Besok saya akan coba rakit ya, nunggu Catherine-nya sampai, karena belum sampai. Kita akan coba tes speed saya dapat berapa. Sinyal satu loh ini. Aduh, war-war-war-war seperti itu, guys. Aduh, dapat dua. Cukup lemot sekali, guys. Dapat tiga lah, tiga embenan. Tapi ya masih oke lah untuk dipakai sendiri sama poceran. Ini untuk kecepatan pagi ini segini, uploadnya 3,9, uploadnya 2, downloadnya 3,9. Kita akan coba sekali lagi. Ya, malah down. Terus
Oke lah, emang sinyalnya agak parah banget ya emang ya. Semoga besok bisa diakali menggunakan antena Catherine. Nah, sinyalnya hanya satu saja nih, satu bar. Ini sinyal modemnya. Oke, paketnya cukup murah, kita tinggal atasi supaya bisa dapat sinyal lebih bagus. Oke, mantap. Sampai ketemu di video selanjutnya.